Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ala halla wa la quwata illa billahi la aliyya la azim. Amma ba'du. Qala musallib rahimahallahu ta'ala wa ala manafa'an fi ilmi fi larina amin. Al-hadisul munkaru, ini hadis munkar. Wal munkarul fardu bihi rawin goda ta'adiluhu la yahmilu tafarruda. Hadis munkar, wal munkaru, dan bermula hadis munkar, al-fardu bihi, itu yang bersendiri dengannya, rawin oleh seorang rawi, goda, jadilah ta'diluhu mempercayakannya, la yahmilu tafarruda, tidak mengandung ia akan tidak ya tidak muktamil akan sendiri. Jadi hadis munkar itu hadis yang bersendiri rawinya, yang di mana dia enggak bisa untuk bersendiri, lemah. Wal hadis munkaru ay ta'rifuhu, artinya dan hadis munkar, artinya definisi hadis munkar itu al hadisul fardu, hadis yang bersendiri, ay lazin farada, yang bersendiri bihi dengannya, ai biriwayati, dengan riwayatnya, rawin oleh seorang perawi, mausufun, yang disifatkan bikawani dengan keadaannya, goda ai soro ta'dilu, jadilah ta'dilunya ai tausikul ghairi iyahu, kepercayaan orang lain kepadanya, ya ta'dilu, kepercayaan orang lain kepadanya, tausikan dengan benar-benar kepercayaan, la yahmilu, yang tidak membawa ay layak tamil, maksudnya tidak muhtamil atau perlu tidak oleh sendiri, yakni maksudnya ya kandahi layak lugu fil adalati, tidak sampai ia dalam keadilannya, wadabti tidak sampai dalam kedobitannya, mablaqo man yukbalu taparudu, ke tempat orang yang diterima akan bersendirinya. Ya, jadi dia enggak bisa diterima. Dia sendiri enggak bisa. Bal bahkan huwa qasirun an zalika, dia itu kurang dari demikian. Misalnya hadis Abi Zukairin. Hadis Abi Zakir dan Nasa'i, di sisi Imam Nasa'i, wa Ibn Majah dan Ibn Majah, an Hisham, dari Hisham bin Urwata, an Abi, dari bapaknya, an Aisyah, dari Aisyah, marfu, hadisnya marfu, kulul balaha bit tamri, makan olehmu kurma muda, fa inna ibn Adam, karena sesungguhnya Ibn Adam, iza akalahu, apabila dia makan kurma muda, godibas syaitan, setan marah. Jadi setan marah kalau makan kurma itu. Wa qala, dan dia berkata, Aisyah bin Adam hatta akala al-jadida bil khalqi, hidup oleh Ibnu Adam manusia sehingga memakani akan besi. Dengan penciptaannya. Fa inna Aba Zakirin, karena sunya Aba Zakir, lam yablugu martabata man yugtafaru tafarruduhu, dia tidak sampai kepada martabat orang yang dimaafin sendiri. Ini lemah dia, jadi enggak bisa sendiri. Wa yuqabilu munkaru, wa yuqabilu munkaru
al-ma'rufa wa huwa ma khalafa bi rajiha man huwa da'ifun. Dan berhadapan, bertentangan hadis munkar dengan hadis ma'ruf, dan dia itu adalah yang bersalahan padanya akan yang rajih, yang ma'ruf. Man huwa da'ifun, orang yang dia itu adalah da'if. Wa'lam ketahui olehmu, anal ladhi yang bagi i'timaduhu anal munkara wa syaza yastarikani fi musamal mukhalafati. Ketahui olehmu bahwa yang seyogianya disandarinya, yaitu bahwa hadis munkar dan hadis syaz yastarikani, bersyarikat keduanya, jadi hampir sama ya. Fi musamal mukhalafati, pada kenamaan mukhalafah yang berbedanya. Wa yaftariquni, dan keduanya berbeda fi annal munkara, pada bahasa yang munkar, riwayatu da'ifin, riwayat da'if. Jadi riwayat hadis ini da'if karena dia doang sendiri. Au masturin, atau riwayatnya mastur, tertutup. Dia doang yang tahu, dia doang yang kebuka. Wa syazu riwayatu sikotin. Nah, sedangkan syaz itu riwayat sikot. Riwayatnya sikot. Aw sadukin, atau benar. Tapi dia doang yang ada. Ini hadis munkar. Ya, kalau munkar berarti hadisnya apa? Daib gitu ya. Sini enggak dibilangin hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.